Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tiga Asa Channel. Apa kabar, sobat? Tiga asa, semoga semua dalam keadaan sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Video kali ini kita akan berbagi informasi tentang bus baru PO MPM. Bagaimana penampakannya? Berikut informasinya. Dilansir dari Padangkita.com, perusahaan otobots atau PO Mutia Putri Mulia (MPM) asal Ranah Minang, Sumatera Barat, sudah merilis unit bus terbarunya. Unit terbaru ini adalah Bus SR3 Panorama, lewat bus baru bersutan karoseri Laksana yang sudah rilis. MPM siap menjadi raja jalanan Sumatera di masa yang akan datang. Sang owner Bus MPM mengatakan, selain unit baru Bus SR3 Panorama, MPM juga berencana membuka sejumlah rute baru dalam waktu dekat. Bus dengan tipe SR3 Panorama yang dimiliki oleh MPM merupakan yang pertama dimiliki oleh PO di Sumatera Barat. Diketahui persaingan PO yang melayani penumpang rute Pulau Jawa ke Pulau Sumatera semakin ketat, terutama untuk PO-PO yang selama ini menjadi raja Sumatera seperti INS dan NPM. Jika tidak berbenah, sejumlah PO legendaris bakal disalib para pendatang baru, seperti halnya gebrakan yang dilakukan oleh PO MPM. Seperti yang diketahui, PO asal Sumatera Barat, yaitu MPM, mengoperasikan unit bus model SR3 Panorama, Singa Glass, dan sasis khas MPM, yaitu Hino. Legasi SR3 merupakan bodi bus baru yang dibawa karoseri laksana ke Gias 2022. Seperti generasi sebelumnya, hadir juga varian panorama dengan kaca tunggal atau single glass. Perbedaan dari legasi SR2 dan SR3 yang panorama sebenarnya cukup banyak. Selain ubahan desain di bagian depan dan bagian belakang, sisi selendang juga berubah total. MPM merupakan PO asal Sumatera Barat yang mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2019 lalu dengan operator berpusat di Kota Padang. Layanan MPM tersebar di berbagai kota di Indonesia, seperti Padang, Jakarta, Bandung, Depok, Bogor, Bekasi, Palembang, Jambi, Bukit Tinggi, Bengkulu, Painan, Kota Bumi, Batu Sangkar, dan Painan. Rute populer bus MPM adalah Padang Panjang ke Bandung, Jakarta ke Solo, Payakumbuh, Depok, Jakarta Padang, dan Payakumbuh, Jakarta. PO MPM menawarkan dua pilihan kelas bus, yaitu kelas eksekutif AC dan kelas super eksekutif AC masing-masing menyediakan konfigurasi kursi penumpang 2 plus 2 dengan kapasitas maksimal 41 orang. Baik sobat tiga asa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh